Hai semuanya, hari ini akan didampingi Mr. D lagi ya untuk pertanyaan Katekismus ke-35. Sebelumnya masih ada yang ingat gak apa yang sudah Mr. D jelaskan minggu lalu? Nah, kalau lupa, yuk kita sama-sama baca dulu Katekismus nomor 33 dan 34. Pertanyaan 33. Haruskah orang yang percaya Kristus mencari keselamatan dengan usahanya sendiri atau hal lainnya? Tidak, karena semua yang diperlukan untuk keselamatan sudah ditemukan dalam Kristus. Should those who have faith in Christ seek their salvation through their own works or anywhere else? No, everything necessary to salvation is found in Christ. Pertanyaan 34. Karena kita ditebus oleh kasih karunia semata, apakah kita masih perlu melakukan perbuatan baik dan menaati firman Allah? Ya, agar hidup kita dapat menunjukkan kasih dan syukur kepada Allah. Dan agar melalui perilaku kita yang baik, orang lain bisa dimenangkan kepada Kristus. Since we are redeemed by grace alone, through Christ alone, must we still do good works and obey God's word? Yes, so that our lives may show love and gratitude to God, and so that by our godly behavior, others may be won through Christ. Nah, setelah baca pertanyaan Katekismus ke-33 dan 34, ada yang masih ingat gak minggu lalu Mr. D jelasin apa? Yang diingat jangan cuma pohonnya ya. Pohon itu cuma ilustrasi ya, friends. Minggu lalu Mr. D menjelaskan bahwa tidak ada perbuatan baik yang dapat menyelamatkan kita, tetapi hanya melalui iman kepada Yesus Kristus kita dapat diselamatkan. Perbuatan baik adalah buah dan iman adalah akar. Yes, benar. Nah, hari ini kita akan belajar, memangnya iman itu apakah dari pilihan kita sendiri atau bagaimana sih, Mister? Pertanyaan ini akan dijawab di pertanyaan Katekismus nomor 35 ya. Yuk kita baca. Pertanyaan 35. Karena kita ditebus oleh kasih karunia semata melalui iman saja, dari mana iman ini berasal? Semua pemberian yang kita terima dari Kristus. Kita terima melalui Roh Kudus, termasuk iman itu sendiri. Since we are redeemed by grace alone, through faith alone, where does this faith come from? All the gifts we receive from Christ, we receive through the Holy Spirit, including faith itself. Nah, pertanyaan hari ini kita bisa belajar bahwa iman itu bukan dari diri kita sendiri ya, friends, tetapi iman itu berasal dari Tuhan. Kita akan salah kalau berpikir bahwa iman itu adalah pilihan dan keinginan kita. Ingat bahwa kita itu berdosa dan tidak mampu menaati dan memilih Allah loh. Jadi sebenarnya kalau menggunakan ilustrasi yang Mister jelasin minggu lalu, akar kita itu sudah rusak, friends. Kalau akar kita sudah rusak, gak bisa dong membawa nutrisi dari batang ke bunga, sehingga kita tidak bisa berbuah. Terus gimana dong? Ya jadinya pohonnya akan layu dan akan mati, sama seperti kita. Karena akar kita dosa, maka kita tidak bisa membawa nutrisi yang benar dan akhirnya kita tidak berbuah. Terus apa dong solusinya, Mister? Tenang ya, friends. Tuhan sudah sediakan solusi untuk kita melalui kematian Yesus Kristus. Akar-akar kita yang rusak dicabut semua dan digantikan dengan benih yang baru loh, yaitu benih iman. Ketika kita bisa beriman kepada Tuhan, itu semua karena apa yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib.
Nah, kemarin ada cerita nih sama Miss Lily. Hai Miss Lily, udah lama gak berjumpa, tapi kok wajahnya lagi sedih? Iya nih, lagi sedih Mister. Kenapa Miss? Ada yang bisa Mister bantu? Iya, Miss Lily akhir-akhir ini lagi kesulitan banget nih untuk berdoa dan baca firman. Bawaannya males aja gitu Mister, pengen langsung bubuk. Miss Lily bingung banget harus gimana, imannya lagi lemah. I see. Miss Lily tahu nggak iman itu berasal dari mana? Iman itu dari komitmennya Miss Lily sendiri kan? Kan Miss Lily yang percaya dan memilih Tuhan. Nah, sebenarnya itu salah Miss Lily. Di pertanyaan Katekismus ke-35, kita diajarkan bahwa iman adalah pemberian Tuhan. Kalau Miss Lily bisa percaya dan beriman, itu karena Tuhan yang mampukan Miss untuk bisa percaya dan beriman. Oh, begitu ya, Mister. Berarti iman itu berasal dari Tuhan ya? Iya dong. Jadi kalau Miss Lily merasa imannya sedang lemah dan sedang berdosa, maka Miss jangan berusaha dengan kekuatan sendiri ya untuk bisa percaya. Tapi Miss perlu minta Roh Kudus karena Roh Kudus yang memberi Miss iman. Oh, begitu ya. Ya udah, Miss Lily berdoa dulu deh, mau minta Tuhan iman supaya Miss Lily lebih bisa beriman dan percaya kepada Tuhan dan bisa membangun hubungan kembali dengan Tuhan. Nah, begitu ya friends. Jadi waktu friends merasa lemah imannya dan kesulitan untuk percaya pada Tuhan, minta pada Tuhan ya, nanti Roh Kudus yang akan berikan hati yang baru dan akar yang baru kepada friends di sini. Hehehe. Yuk, mari kita ulang bacaan hari ini. Pertanyaan 35. Karena kita ditebus oleh kasih karunia semata melalui iman saja, dari mana iman ini berasal? Semua pemberian yang kita terima dari Kristus, kita terima melalui Roh Kudus, termasuk iman itu sendiri. Since we are redeemed by grace alone, through faith alone, where does this faith come from? All the gifts we receive from Christ, we receive through the Holy Spirit, including faith itself. Oke, friends, sampai sini dulu ya. See you next time. Bye-bye.